Siap. Persamaan persepsi saya ada di mana, di ujung sana tuh pos apa atau sub pos apa dan sebagainya. Kalau punya uang, kamera. Siap, Don. Jadi untuk DPRD kalau mau kontrol sih tinggal di handphone aja gitu. Oh, aman dari sini. Kalau ada uang kalau itu tahap lah ya. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Karena pandemi ini baik, kita lanjutkan. Ini juga. Satu kode. Baik, selanjutnya ini ada hidroponik, Pak. Ini jamur, Pak. Hidroponik, kebetulan di hidroponik ada tersebar di beberapa RT yang dikelola oleh KRT-an. Kangkung, RT 1, Pak. Pokcoy. Tomato sawi, Pak. Oh, ini kangkung. Ini kangkung. Lele. Dari sini ke tinggi bisa dipetik berapa bulan? Berapa hari? Sekitar 2 bulan bisa, Pak. 2 bulan? Kalau ini umur 10 hari, Pak. Sebulan? Iya bisa, sebulan bisa. Harganya mahal nggak? Hah? Harganya? Kalau ini dari bibit, Pak, itu murah. Bukan, nanti kalau sudah dijual harganya per ikat atau per kilo? Wah, itu harus per kilo, Pak. Per kilo? Kalau saya sih belum pernah jual, tapi dikonsumsi sendiri. Oh, saya sendiri? Iya. Jadi semenjak COVID ini rata-rata umumnya di depan-depan rumah warga pun sudah aku udah dikasih makan ya. Nanti nomornya. Oh, udah kekenyangan ya. Kenyang, Om. Dan ini remajanya mana? Nanti kita lihat. Ini apa, Mas? Ini agroviseri. Agroviseri itu apa? Agroviseri itu semacam tumbuhan yang disertai dengan... Kan tadi di pintu gerbang ketika cek suhu mungkin lebih dari 37,5 derajat Celcius akan kita arahkan menuju ke rumah singgah. Ini adalah rumah singgah dan juga gedung warga. Sebelah kanan ini sudah panen. Ini adalah DPRD, dinas-dinas terkait yang mendukung program apa Kampung Tangguh, mencoba mengunjungi sejauh mana perkembangan Kampung Tangguh yang menjadi program Kapolri dan pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan masyarakat dari dampak negatif COVID dari berbagai aspek. Aspek keamanan tadi sudah dijelaskan semua, kita apa roadshow gitu. Ekonomi, sosial, kesehatan, semuanya sudah. Saya cukup benar-benar tangguh kira-kira mereka. Amin. Jadi kalau semua masyarakat Indonesia dalam COVID ini tangguh semua, saya rasa saya sebagai polisi bisa istirahat. Kriminalitasnya turun pasti dan aman. Tinggal pembangunan dari Pemda untuk bagaimana kesejahteraannya. Rasa keamanan mudah-mudahan kalau semua seperti ini kampung waduh bukan main. Itu kira-kira mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan silakan. Untuk sendiri, Pak, untuk di Banten sendiri ya. Berapa? Seluruh Banten kita yang wilayah Polda Banten itu kan ada 6 polres kurang lebih, ada 99 pilot proyek kampung percontohan kampung tangguh seperti ini. Semuanya sedang kita bimbing, sedang kita kelola bersama-sama dengan FKPD setempat untuk supaya paling tidak sehebat yang di sini. Mudah-mudahan. 99 kampung tangguh yang iya. Sebanten ya, Pak. Iya. Untuk himbauan kepada masyarakat yang belum ada kampung tangguhnya bagaimana, Pak? Ini memang perlu ada edukasi terus dari unsur terkait baik pemerintah daerah, legislatif, kemudian Kapolres, Dandim, unsur apa teritorial, bagaimana mengajak, mengimbau mereka bahwa protokol kesehatan dan hidup sehat adalah kebutuhan kita bersama dalam rangka menghadapi COVID ini. Ya, saya menghimbau semua dan mengajak semuanya juga ada lah. Jangan hanya pilot project, kalau perlu semua kampung tangguh. Bukan main kalau itu semua kampung tangguh, COVID-nya lari deh, sudah habis, tidak ada lagi. Ya, silakan Ayu, biasanya Ayu banyak pertanyaan. Cukup, Dendra. Banyak pertanyaan, sesat di jalan. Jalan-jalan. Kemarin COVID di Banten itu kan sudah menurun ya, Pak? Iya. Iya. Langkah dari pihak kepolisian. Kalau kita kan kepolisian, bersama-sama Pemda tentunya. Leading sektornya adalah Pemda untuk penanganan COVID ini, ada dinas kesehatan dan sebagainya. Kita membantu Pemda, masyarakat, dan bupati, kepala daerah semua bagaimana mendisiplinkan masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Itu yang paling utama.
Kalau itu semua disiplin, saya rasa akan berkurang jauh, lama-lama habis hilang itu COVID itu virusnya. Tapi ini memang perlu waktu untuk mendisiplinkan masyarakat, jaga jarak, cuci tangan, kesehatan dijaga, pakai masker dan seterusnya. Oke, dari mana aslinya? Kebiasaan saya gitu, daripada saya banyak ditanya, saya tanya sama kamu.